Ya Quran juga menggunakan fitnah. Fitnah kita panggil. Kena fitnah. Fitnah, fitnah asal maknanya cuba. Orang yang kena fitnah, orang yang dicuba, meletih kau tidak. Dia tak ada benda atas kau dunia ni. Kau tidak jadi fitnah. Miskin fitnah, kaya fitnah, jahil fitnah, judi fitnah, apa lagi, kaya fitnah, miskin fitnah. Fitnah mana cuba. Dia dunia ni tempat Tuhan buat cuba. Nak tahu dia ni megai aku ke megai nafsu. Kita bangun pagi celik mata, Allah sejuknya, sejuknya nak pergi semayang. Allah tak aku atu kau tengah jalan kau, pacak kau. Ini percobaan. Sengaja Tuhan buat sejuk lepas pagi, buat pacak tengah jalan, buat accident tengah jalan. Nak tahu nyegi kau tidur. Kau takut pacak tak kau tak segi. Akhirat masuk neraka boleh berapa. Jadi sebarang menatang muka dunia ni fitnah. Wa balawnahum bisyari wal khair fitnah. Aku bala, turun bala. Bala, fitnah hak telur. Baik, hak benda tak molek pun cuba. Hak benda molek pun cuba. Hak tak molek, cuba lagu mana tak molek. Cuba nyabati sekat. Gerung kau kerana hak tak molek. Kaya cuba juga. Apa namanya, lupa daratan kau, kena adik-beradik kau. Kaya kadang-kadang orang tak kena adik-beradik kau. Dan kaya, mokpok dia tak kena. Dan kata kaya, duduk korang pun, mokpok dia tak boleh makan kapung. Tak apalah, ikut dia. Aku kaya dah. Dan ni semua ni percobaan-percobaan. Jadi unta yang aku beri ni pun nak cuba dia. Nya pera sungguh kau unta sebagaimana aku nak. Pera unta ni iyalah. Sehari hari ni hak dia unta minum air. Dia nak minum banyak mana air lagu dia minum sehari tu mah. Esok dia unta mu. Lama-lama ni puas tak be main sehari unta kita lapar, unta kita dahaga ni. Akhir sekali pakai semelih. Nah, ini orang panggil orang yang tak tahan dengan fitnah Allah Ta'ala. Inna mursilana qatibatalam. Kami kirim unta pada mereka supaya nak cuba. Fartaqibhum mustabir. Tolong tengok, tolong perhati molek. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Beritahu pada orang ni, aku beri unta ni, dan unta ni memanglah kena minum air. Ha, qismatun bainahum. Air ni kena bagi. Sari orang yang unta ni. Dia nak minum banyak mana sebutnya telaga, dia minum dia. So, esok baru nak untung boleh minum sungai kau telaga kau berkata fana da'u sahibahum fata'ata fata'ata. Akhir sekali bila puah-puah tengok untung Nabi Salih minum seorang hari tak boleh untung aku tak boleh minum fana da'u sahibahum fata'ata fata'ata. Mari main kita pakai bunuh lah untung ni menyusah kita. Hari tu dia minta supaya Nabi Salih waktu buat hari mujizat dia tu yang beri mujizat yang untung bila tak kena angin dia lawan. Pakai fakana adabi wa nuzur. Tika tu bila dia semelih unta tadi kerana beci ke unta dia minum dia seorang hari ni. Pakai fakana adabi. Maka bagaimanakah negerinya azab aku, bagaimana dahsyatnya azab aku. Jawab dia, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Cara aku buatnya ialah aku kirim ke atas mereka sayhah. Sayhah ni mana laungan. Laungan apa ni, sekali laung. Laungan, kau kemarah, apa ni, apa ni, pelakar. Orang pelantai panggil pelakar. Orang kita panggil kepada dia, peti. Peti ni pun dia kuat mati orang. Pahlala ni pun kelak peti ni mematikan orang. Itu sekali peti yang mati orang. Apa kata kalau peti ni khusus dikirim untuk memusnahkan sebuah negeri. Pakar Nung Kashi bin Mustafa. Menyebabkan orang seperti negeri tu macam daun, macam rumput kering lah. Guliarin. Bagaimana rupuk kering, daun kayu kering, berapa luruh gelapangan di bawah tanah. Begitu juga orang yang kena petih aku ni, gelapangan. Macam rupuk kering. Pakar Nuka Hashim. Maka orang itu akan jadi kayu kering yang dia buat kandang. Walaqad yassalna al-Quran dan zikri fahmi mudaki. Sekali lagi tuan boleh. So, sungguhnya Quran ni aku turun untuk memudahkan orang baca. Mudahkan orang baca. Tak ada orang yang tak boleh baca Quran. Orang asli, orang Cina, orang Melayu, orang mana, orang mana. Tidak mesti orang Arab boleh baca Quran. Orang yang tidak Arab pun, lelo ni makin berkembang, makin baca Quran. Kita Melayu tidak Arab, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Cina bukan Arab, tapi boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Dan kalau cepat tu, tempat perkim tu, ada Cina, ada Melayu, ada Kadazian, ada Iban, ada berapa. Baca Quran molek-molek alam. Dan malam kita buat, berapa baru ni. Di balai Islam apa kita bawa ini tu orang kadazan baca Quran balik pada orang Melayu sebutkan Quran amud perhati
Dia baca Quran itu betul-betul makhraj dia, tajwid itu cukup baik. Dia kadazan, bukan Arab, bukan Melayu pun, kadazan. Kadazan ini biasanya orang Kristian. Tapi bila terbuka pintu hati dia untuk terima Islam, oh dia baca Quran insyarah, kita mulai Al-Quran. Kenapa? Yassarna al-Qur'ana walaqad yassarna al-Qur'ana. Aku mudahkan Quran ini lidzikri, untuk disebut, untuk disebut, untuk diingat. Fahal min mudzakkir, ada ke orang yang sudi ingat, sudi baca Quran, sudi hafal Quran? Itu soalan yang Tuhan tak jawab. Lalu kita dengar, aku lah bermana ni, aku. Aku kita orang Melayu ni kadang-kadang kita baca Quran 30 bin yang gitulah. Hok baca Quran, hok tak baca Quran, hok belana. Dia kadang-kadang hok tak baca Quran tu hok jadi mimpin lah ni. Jadi ini masalah besar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا من ما جهلنا وذكرنا من ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا واكفنا في حاضرنا واكفنا في مستقبلنا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.